Betapa bahagianya mereka yang menerima Injil. Sejarah ini bermula 500 tahun yang lalu di Filipina. This story it started in March of 15. Semua berawal pada bulan Maret tahun 1521. Waktu itu ada utusan dari Spanyol di bawah pimpinan Fernando Magellan yang membawa beberapa imam. Merekalah yang nantinya menyebarkan kekristenan mulai dari wilayah selatan Filipina. Beberapa hari setelah mereka tiba, mereka merayakan Ekaristi Kudus dan juga baptisan. Itulah titik permulaan kekristenan di Filipina. Baptism and the Holy Mass, and then it started Christianity in the Philippines. Pada tahun 1521, masyarakat Filipina menyambut kedatangan kekristenan di tanah mereka. Pada hari ini, mereka datang ke Nazaret, tempat Bunda Maria juga menyambut kehendak Allah. A causa della pandemia, la comunità filippina ha spostato di un anno la celebrazione. Karena alasan wabah, komunitas orang-orang Filipina di Israel merayakan perayaan 500 tahun evangelisasi di tanah mereka tahun ini. Memang sudah dimulai dari tahun lalu, tetapi terlambat satu tahun. 500 tahun yang lalu mereka menerima Injil, dan tentu saja benih-benih Injil itu jatuh di tanah yang baik. Un terreno molto buono, molto accogliente nella popolazione filippina. We are gathering. Kami mengumpulkan orang-orang Filipina dari seluruh tanah suci untuk merayakan bersama sukacita ini. In order to celebrate this closing liturgy.